Balik lagi di channel Ari TV. Ya, kali ini videonya kita akan review salah satu makanan. Nah, makanan itu dari asalnya dari Jepang, yaitu adalah sushi. Nah, ini dia. Nah, ini sushi. Ini masih baru loh. Nah, ini di dalamnya ada sushi dua sama bumbu-bumbunya sama apa nih? Sumpit teh. Dan ini harganya. Yuk, kita review satu-satu. Sebelum mulai, klik tombol subscribe dan di like video ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira enakan yang sebelah mana ya? Apa kita makan sebelah mana dulu? Nah, ada yang sebelah kanan, yaitu Mentasko. Apaan nih? Terusnya, bentar-bentar. Yang ini, oh, Mentaiko. Terus, ini, salmon. Di sini salmon ikan. Nah, yang sebelah kiri, sorry, nggak kelihatan. Nah, yang ini salmon. Yang ini kripsi cheese, keju. Nah, kita makan yang sebelah mana ya? Yang sebelah kanan dulu. Ini bentukannya tuh. Dan ini bumbunya nih. Mantap jiwo. Yuk, kita review yang pertama. Kita buka. Wow, kayaknya mantap nih. Dia bentukannya kayak gini, guys. Kita buka. Ini bentuk dari sumpitnya dipastikan. Ya Allah, kita patahin. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Kita makan, guys. Mana sih ujungnya? Gitu. Ya, kita makan, guys. Oke, lihat, guys. Ya Allah. Guys. Lihat tuh, tampilannya sangat menggoda. Jadi kita cocol ya. Nah, kita cocol tuh. Cocol. Kita ini bumbunya kayak bumbu kecap gitu, nggak tahu deh gua bumbu kecap apa bumbu apa. Nah, ini yang pedesnya tuh. Tuh pedesnya. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Juga ngomong susah banget ya, saking enaknya. Kalau di sini kan di dalamnya dia mana ya, tidak jatuh. Ini di dalamnya ada salmon. Tuh, sini nih. Sini ada salmon ya. Di sini ada salmon, nasi sama keju sama mayones. Di digulung-gulung begitu, jadi kata nikmat gitu. Wah, mantep lah. Yuk, kita cocokin lagi, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, cuy. Sih gila, nahan lagi. Gila, enak banget, sumpah.
Salmon isinya salmon, salmon isinya dan salmon ikan, ikan salmon digulung pakai nasi, terus ya di atasnya dikasih salmon lagi, daging diolesin keju, dilelehin sama keju, wah kacau sini. Ini ikan salmonnya. Yuk, kita review yang kedua. Ini menurut gua the best dah. Yang pertama. Nah. Dan yang kedua. Ini adalah Pepsi Cheese. Nah. Tuh ya Allah. Nih, bentukannya kayak gini, guys. Lihat guys, dalamnya guys. Di dalamnya ada sayur-sayuran, ada nasi, ada rumput apa rumput laut. Di atasnya diolesin sama apa nih? Keju sama bumbu-bumbunya lain. Yuk, kita makan. Kita cocok dulu ke bumbu kecapnya. Terus saya ke bumbu pedasnya tuh ke wasabi, tahu wasabi nggak nih, wasabi nih kayak gini nih tuh nih kayak gini guys tuh wasabi itu nih wasabi nih pedas ini sih wasabi tuh warna hijau loh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gila. Nampol nih gila. Si wasabi nya itu dia bentuknya warna hijau. Warna hijau tapi rasanya itu rasanya terasa banget di lidah gitu. Pedes. Ditambah yang si bubuk merahnya itu juga ada rasanya juga pedes sedikit gitu sama kayak tabrakan gitu. Gila. Dan di sini juga ada bintik-bintik ikan. Nih. Tuh. Bismillah. Wih, mantap coy. Nah, bentukannya kayak gini. Di dalamnya ada kayak rumput laut digulung sam dikasih sayuran juga, dikasih daging kayak di dalamnya. Dan ini ada olesan keju kayak keju gitu. Yuk, kita cocok lagi. Kita pedes yang pedes. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lelehan si keju ini terasa banget di lidah. Ini soal harga ya cukup terjangkau sih. Ini soalnya yang sebelah kiri itu harganya 55.000. 55.000. Ini isinya isi 6.
S6 yang sebelah kanan 45.000, S6 juga gak terlalu mahal. Jadi nah ini mesinnya di ojek online, yes. Gue mesinnya di ojek online, total semuanya ada di bawah, ntar gue tulis. Ini sih dijamin enak nih buat cemilan, buat makan. Sekian dari video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Sampai jumpa. Bye. Brother, it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.